Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang menarik. Teruntuk untuk kamu yang sedang PDKT, atau sedang dekat, ataupun mungkin yang sedang menjalani sebuah hubungan. 5 cara meyakinkan cowok kalau kamu sayang sama dia lewat chat. Jadi kadang-kadang lewat chat ini pesan kita itu seringkali lebih dapat ya. Karena kalau kita ngomong langsung kadang-kadang kita buyar pikirannya. Mau ngomong apa tadinya udah dipikirin, udah dipersiapkan, tiba-tiba waktu mau ngomong buyar. Tapi kalau ngechat kita bisa lebih tenang, lebih santai, dan pesannya pun lebih tajam. Jadi cara meyakinkan cowok kalau kamu sayang sama dia lewat chat itu penting. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, cobalah di dalam chatmu itu berikan perhatian yang konsisten. Seringkali perbuatan itu lebih jelas komunikasinya daripada sekedar ngomong. Kalau sekedar kita ngomong sayang, ya gampang banget. Tapi faktanya, realitanya, buktinya, itu yang paling penting. Jadi teman-teman cewek, waktu kamu konsisten untuk memberi perhatian, ya perhatian kan banyak mengenai pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya, karirnya, semua bisa kamu perhatikan. Tapi ingat, bukan mut-mutan, bukan cuma hari ini doang, besok enggak. Cobalah untuk konsisten. Nah, waktu kamu konsisten memberi perhatian, itu kamu sedang meyakinkan cowok tersebut bahwa kamu itu sayang sama dia. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah, cobalah untuk secepat mungkin ngebalas chatnya dia. Jujur kalau saya sendiri ya, saya termasuk jengkel kalau ada orang kita chat tapi balasnya lama banget. Apalagi chat kita itu penting. Bukan saya bilang saya mau dihormati bagaimana, bukan. Tapi itu bentuk daripada respect. Sama halnya saya juga ke orang lain. Kalau bisa saya balas secepat mungkin. Bukan berarti kita tunda-tunda. Ya, jadi waktu kamu membalas chatnya cepat, itu akan menjadi satu penilaian. Dia akan tahu bahwa kamu itu ada perasaan sayang sama dia. Apalagi di tengah-tengah kesibukanmu, kamu cepat balas chatnya. Dan dia tahu kamu sibuk tapi cepat balas chatnya. Ah, itu bagus banget itu. Ya, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah memberikan dukungan sama dia. Pada dasarnya semua cowok itu membutuhkan dukungan. Mau cowok itu profesional bekerja, mau dia orang pintar, mau dia orang kaya sekalipun, tetap butuh yang namanya dukungan. Tidak ada orang yang tidak butuh dukungan. Semua orang butuh dukungan. Nah, kalau teman-teman cewek kamu bisa memberikan dukungan sama dia, maka itu akan menjadi satu komunikasi bahwa kamu itu sayang sama dia, dan dia akan menilai itu. Ya, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat adalah, usahakan ketika kamu chatting sama dia, chatmu itu jangan bertele-tele, mutar kemana-mana, nggak jelas dia. Tapi cobalah, apa yang kamu coba inginkan, apa yang coba kamu sampaikan, itu jelas aja, to the point. Karena kalau kamu bertele-tele, justru itu kadang-kadang dia menilai atau memandang kamu jadinya kurang pas. Jadi sampaikan aja langsung, to the point. Tentunya dengan cara yang bijaksana ya. Itu yang keempat. Lalu kemudian yang terakhir, cara meyakinkan cowok kalau kamu sayang sama dia lewat chat adalah,
cobalah pikirkan, kira-kira panggilan spesial apa yang hendak kamu tujukan untuk dia. Ya, karena kalau kamu punya panggilan spesial dan dia senang dengan panggilan spesialmu itu sama saja apa yang kamu rasa, yang ingin kamu sampaikan, yang cowok ini biar yakin sama kamu, itu cara yang tepat. Jadi coba pikirkan, kira-kira kamu punya panggilan spesial apa sama si cowok itu. Dan kira-kira dia bakalan suka enggak panggilan itu. Nah, kalau teman-teman cewek bisa membuat itu, memiliki panggilan spesial dan dia senang, itu akan meyakinkan dia bahwa kamu itu benar-benar sayang sama dianya. Nah, saya berharap 5 cara ini membantu teman-teman cewek untuk bersikap bijaksana, sehingga cowok yang kamu sayang ini yakin sama kamu. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.